Nah, bagi teman-teman yang menggunakan tempat cover plat nomor ya, misalkan seperti ini, ininya patah ya, jebol, bisa menggunakan bautnya di sebelah sini ya. Dia kuat. Ya, dibolongin terus dibaut. Ya. Jadi model bautnya ini yang modelnya kayak angin pusar ya. Kita udah fokusin. Nah, seperti ini bautnya. Yang sebelah sini kan udah jebol ya. Karena habis jatuh, jadi plat ini lepas. Kemudian ini juga nih, bautnya udah saya ganti. Tadinya saya baut L ya, jadi lepas. Udah saya rakit lagi bautnya, kasih ring jadi kenceng lagi. Nah, yang permasalahan adalah ini. Kalau yang ini masih nempel ya, bautnya yang ini masih nempel teman-teman. Kemudian yang sini udah ambrol, jadi kita baut di sini. Jadi ini masih bisa digunakan lagi covernya ya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat buat gambaran teman-teman ya. Jadi kita ngambilnya di sini, kasih ring kecil. Jangan lupa di-subscribe, ikuti channelnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.